Bener, Ndro, baru aja keluar. Jadi kamu sekarang di pavilion sebelah? Salah! Salah sambung. Eh, gimana, Ndro? Tenang, udah gue beresin tuh tikus. Buka pintu. Buka pintunya, aku bilang. Kalau kalian tidak mau buka, akan aku dobrak. Dobraknya kalau bisa. Ya! Anda betul-betul hebat. Pintu segini kandelnya didobrak jambrol. Mana tikus itu? Saya rasa sudah kabur ke luar negeri. Hei, tolong bilang sama dia, lebih baik ngabur selamanya. Kalau tidak, aku tidak jamin keselamatannya. Jelas? Siap, siap pak, kerjakan. Indro, Indro, biar kamu latihan gituan setahun juga, gak bakalan deh kamu bisa ngalahin jagoan yang badannya gede gitu. Aku rasa sebaiknya kau keluar kota dulu sampai keadaan tenang. Keluar kota? Justru sekarang aku mau ke restoran. Ini giliran aku jaga. Kalau perlu restoran tutup saja dulu demi keselamatanmu. Enak aja. Ini udah kelewatan nih. Selama ini gua ngalah terus. Tapi kalau begini caranya, apa boleh buat? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Gua lawan tuh bajingan. Dikasih tahu malah petentengan. Hah? Tuh dia. Kenapa, Ndro? Abis gua. Tuh orang gila nungguin terus dekat tiang listrik. Tuh dia datang. Gawat. Siapa? Kasino. Orang itu masih di sana. Baru aja pergi, makanya aku berani datang kemari. Kita harus cari Aka biar semuanya bisa beres. Lama-lama begini kita semua bisa gila. Tenang-tenang. Aku baru menemukan akal. Ndro, kalau lu mau betul-betul selamat, lu mesti ikutin cara gua. Jangan pakai bantah, oke? Okay? Iya deh. Daripada tali jantung gua copot kalau begini terus-terusan. Sampai kapan tikus itu bisa ngumpet? Aku harap kau gembira sekarang. Indro sudah meninggal tadi malam. Aduh, Gusti! Dono! Jantungnya copot. Don! Karena kau kejar-kejar terus dia. Sayang sekali. Aku sebetulnya ingin mencopot jantungnya dengan tanganku sendiri. Nah, ini Indro. Baru sip. Yang bener aja, Lukas. Emangnya Dracula. Terserah lu kalau lu mau selamat, nggak ada jalan lain. Nih, gua contohin. Gua jadi merinding. Nah, begini dok. Ini bisa ditutup. Keluar. Kan kayak pembalap Tintor Suprapto. Asik. Cepetan dong, dia masih penasaran. Kami ketemu dia tadi, cepet. Gue yang di dalam. Gue yang di dalam. Sorry, gue gak tau. Ayo cepetan. Masuk, Dro, masuk. Ayo dulu. Celentang. Iya. Cepet tutup. Kalian ingatkan tugasnya? Iya. Dalam keadaan darurat, ini bisa ditutup dan dikunci dari dalam. Tapi ingat, hati-hati, ada tombol ekstranya. Udah sekarang tahan nafas, apapun yang terjadi, dia sedang mencari-cari kamu. Ayo cepet, Bro, tahan nafas. Bro, kenapa begini jadinya, Bro? Saya harus bilang apa pada orang tuamu, Bro?
sudah lama kita saling bersahabat. Hampir kamu tidak pernah menyakiti hati siapapun, Dro. Mudik, Dad. Tas, Susana. Endro hidup lagi. Ini dia tikus buronan saya. Semoga kau puas sekarang. Kan sudah aku bilang, aku tidak begitu puas. Kalau bukan aku sendiri yang mencopot jantungnya. Manusia macam apa kau? Orang mati masih kau hina.